Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di kota Yogyakarta, teman-teman. Tepatnya ada di area Pasar Beringharjo. Nah, ini saya sedang jalan-jalan di sekitaran Pasar Beringharjo. Nah, hari ini saya akan menuju ke sekitaran Gedung Agung Jogja ya. Nah, Gedung Agung itu nanti jalan ke arah sana. Nah, saya akan lihat aktivitas di sekitaran Gedung Agung karena hari ini adalah akad nikah dari putra Bapak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang dilaksanakan pada hari ini ya, nanti siang. Nah, saya akan coba menuju ke Gedung Agung untuk melihat aktivitas yang akan terjadi di sana. Oke, tetap ikutin video ini teman-teman. Nah, ini saya sambil jalan ya, mudah-mudahan tidak terlalu bumpy videonya. Nah, seperti ini suasana di sekitaran Pasar Beringharjo teman-teman. Dan di depan itu adalah Jalan Margo Utomo. Nah, di sepanjang jalan ini banyak sekali ya parkir-parkir di bahu jalan, sehingga jalannya itu jadi agak sempit gitu. Nah, itu di depan ada Hamzah Batik atau Mirota Batik ya teman-teman. Dan ini adalah Pasar Beringharjo, salah satu pintu samping ya. Nah, ini bangunannya, bangunan heritage. Nah, seperti ini suasananya teman-teman di Jalan Margo Utomo. Sangat ramai sekali ya. Di sebelah sana itu adalah Teras Malioboro 1. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada Pak Tentara yang jaga-jaga, sedang berjaga. Nah, ini pasar sore atau pasar sendir ya, pasar sore Malioboro. Dan Gedung Agungnya ada di sebelah sini teman-teman, Istana Presiden yang ada di Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah benteng Frederberg, kawasan benteng Frederberg ya teman-teman. Tuh. Dan ini pengunjungnya lumayan ramai nih di hari Sabtu pagi ini. Nah, ini pintu masuk dari benteng Frederberg teman-teman. Nah, di situ ada damkar, petugas damkar yang ready. Terus seperti ini suasana di depan Gedung Agung Yogyakarta, ada beberapa petugas kepolisian ya. Nah, dan ini adalah pintu utama dari Gedung Agung teman-teman. Nah, di sini sudah menunggu banyak sekali wartawan. Nah, di sebelah sana itu adalah titik 0 km. Nah, seperti ini suasana di depan Gedung Agung. Kira-kira ini masih pukul 10, teman-teman. Belum ada tanda-tanda aktivitas. Jadi nanti Bapak Jokowi itu akan menghadiri akad nikah di Royal Ambarukmo, Hotel Royal Ambarukmo. Nah, beliau akan start dari Gedung Agung ini teman-teman. Nah, sekitaran sini adalah ring 1 ya, jadi dijaga ketat oleh aparat. Nah, kalau kita lihat di sisi trotoar yang sebelah sana di depan Gedung Agung itu merupakan ring 1 teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada orang yang lewat. Nah, di sana ada bapak-bapak tentara yang jaga-jaga. Nah, ini sama sekali tidak ada yang lewat teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, belum ada aktivitas di dalam Gedung Agung.
Nah, ini iring-iringannya sudah keluar. Oke, teman-teman, ini sudah ada aktivitas di depan Gedung Agung. Jadi sudah mulai persiapan ya rombongan yang akan mengikuti acara akad nikah. Iring-iringan kendaraan listrik dari kepolisian. Nah, ini pas pampresnya udah keluar, teman-teman. Sudah mulai banyak pas pampres yang keluar. Mobil patwal sudah siap di depan. Seperti ini suasana persiapan keberangkatan rombongan Presiden Joko Widodo menuju ke Royal Ambarukmo. Nah, ini kendaraan pengawalan dari polisi militer. Pas pampres Pak Presiden sudah siap di depan Gedung Agung, teman-teman.
Nah, ini rombongan sudah mulai berangkat, teman-teman. Ini apa ya? Kok dijaga Pak Sampers ya? Uman. Pak Jokowi. Pak, kirain pakai sedan itu. Ya, ya. Itu kalau dinas kan. Ini kan mantelan. Sini, lakukan. Nah, seperti ini jalan-jalan mengawal seperti ini, teman-teman, keramaian rombongan dari Bapak Presiden Jokowi menuju ke Royal Ambarukmo. Ini masyarakat sangat antusias sekali mengikutinya. Nah, ini udah rombongan terakhir ini. Thank you.